Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan struktur data. Kali ini kita akan membahas tentang algoritma pencarian dalam struktur data menggunakan bahasa pemrograman PHP. Untuk pengantarnya tidak berpanjang lebar, kita akan mulai langsung ke pembahasannya. Algoritma pencarian. Sama halnya dengan pengurutan, pencarian adalah salah satu algoritma yang paling banyak digunakan di dunia pemrograman. Apakah kita akan mencari buku telepon, email, database, atau file, kita sebenarnya melakukan semacam teknik pencarian untuk menemukan item yang ingin kita temukan. Pencarian dan pengurutan adalah dua komponen teknik pemrograman yang paling penting. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang berbagai teknik pencarian dan membahas efisiensinya. Kita juga akan belajar tentang berbagai cara pencarian dalam struktur data tree. Kita masuk ke teknik pencarian pertama yang paling sederhana, yaitu pencarian linear. Cara paling umum untuk melakukan pencarian adalah membandingkan setiap item dengan item yang kita cari. Cara ini dikenal sebagai pencarian linear atau pencarian sekuensial. Cara ini adalah cara paling dasar untuk melakukan pencarian. Jika kita menganggap bahwa kita memiliki n item dalam list, dalam kasus terburuk kita harus mencari n item untuk menemukan item tersebut. Karena nanti kita harus membandingkan seluruh item dengan data yang kita cari ya. Kita dapat melalui list atau array untuk menemukan item. Mari kita perhatikan contoh berikut. Misalnya kita punya sebuah fungsi search ya, dengan parameternya adalah array kumpulan data nomor yang mungkin nanti akan kita cari ya. Kemudian ini adalah nomor yang akan kita cari ya. Kemudian total itemnya dihitung dari count terhadap kumpulan daftar nomornya ya. Kemudian kita lakukan perulangan di sini ya. Jika i sama dengan 0 ya, akan diulang secara terus-menerus ya. Selama i-nya lebih kecil daripada total itemsnya dengan i++ ya. Nah, kemudian di dalamnya dilakukan pemeriksaan. Jika number ke i-nya adalah sama dengan yang dicari, maka dia mengembalikan true. Ya, ini konsep dasarnya ya. Kalau tidak ya pasti nanti false. Kita memiliki fungsi bernama search yang membutuhkan dua argumen. Salah satunya adalah daftar nomor, yang lainnya adalah nomor yang kita cari dalam daftar. Kita menjalankan for loop untuk mengulangi setiap item dalam daftar dan membandingkannya dengan item yang ada. Jika kecocokan ditemukan, program mengembalikan true dan jika tidak, maka akan mengembalikan false atau melanjutkan pencariannya. Namun jika loop berakhir dan tidak ada yang ditemukan, nanti akan false ya. Jadi ini saya koreksi tadi ya. Jika tidak ditemukan, maka dia akan mengulang terus ya sampai berakhir loopnya. Kalau sampai berakhir tetap tidak ditemukan, maka jawabannya nanti pasti false. Oke, penerapannya misalnya seperti ini ya. Kita membuat sebuah angka acak ya, dari 1 sampai 200, kelipatan 5 ya. Kemudian kita lakukan pencarian ya terhadap numbers ini ya, dengan nilai pencarian 31 ya. Jika ditemukan nanti akan kita cetak tulisan found, jika tidak maka not found. Nah, ini ada pembahasannya lebih lanjut ya. Di sini kita membuat array acak menggunakan rentang fungsi bawaan PHP dengan rentang 1 hingga 200 inklusif. Tiap item akan memiliki celah 5 seperti ini ya, 1, 6, 11, 16, dan seterusnya. Kemudian kita mencari 31 yang ada di dalam daftar seperti yang kita miliki, yaitu nanti setelah 26 ada 31, dan seterusnya ya. Namun jika kita ingin mencari 32 atau 33, karena ini kan tidak ada dalam ini ya, kelipatan 6 ya, maka item tersebut tidak akan ditemukan. Jadi untuk kasus ini outputnya nanti adalah ditemukan. Satu hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa tidak peduli tentang apakah list kita dalam urutan tertentu atau diatur dengan cara tertentu. Jika item yang kita cari di posisi pertama itu akan menjadi hasil terbaik. Hasil terburuk didapat berupa item terakhir atau item yang tidak ada dalam list. Dalam kedua kasus, kita harus mengulangi semua n item list. Ya, berikut ini adalah kompleksitasnya ya. Jadi, nasib baiknya ya,
kalau ternyata itemnya ada di awal list sepertinya. Misalnya ya kita cari 11 lah, 11 atau 6 ya, nanti cepat sekali. Tapi kalau kita cari kebetulan nanti ada di belakang ya, itu nanti juga akan panjang. Kalau ini terburuk ya, 31 itu karena ada yang terdapat di paling belakang ya. Seperti yang dapat kita lihat, kompleksitas waktu rata-rata atau terburuk untuk pencarian linear adalah ON, dan itu tidak mengubah cara kita mengurutkan daftar item. Selanjutnya, jika item array diurutkan dalam urutan tertentu, maka kita mungkin tidak perlu melakukan pencarian linear, dan kita bisa mendapatkan hasil lebih baik dengan melakukan pencarian selektif atau kalkulatif. Nah, ini yang dimaksud dengan pencarian linear, akan kita lakukan pembahasan. Algoritma pencarian yang paling populer dan terkenal adalah pencarian binar. Mungkin kedengarannya seperti tree pencarian binar yang sudah kita pelajari pada bab 3. Tapi, kita dapat juga menggunakan algoritma ini bahkan tanpa membuat tree pencarian binar. Pencarian binar adalah algoritma pencarian yang sangat populer di dunia pemrograman. Dalam pencarian berurutan, kita mulai dari awal dan memindai setiap item untuk menemukan yang diinginkan. Ini maksudnya pencarian linear ya. Namun jika list sudah diurutkan, maka kita tidak perlu mencari dari awal hingga akhir list. Dalam algoritma pencarian linear, kita mulai dengan bagian tengah list. Memeriksa apakah item di tengah lebih kecil atau lebih besar dari item yang kita cari, dan memutuskan ke arah mana gerakan selanjutnya. Dengan cara ini, kita membagi daftar menjadi dua dan membuang setengahnya sepenuhnya seperti gambar berikut ya. Jadi, kalau kita punya daftar seperti ini ya, maka kita caranya, dan ini sudah diurutkan ya dari kecil ke besar ya, caranya kita bagi dua. Kemudian kita, ini adalah nilai tengahnya. Kemudian kita periksa. Nilai tengahnya itu, misalnya kita mau mencari angka 7 ya. Nilai tengahnya itu lebih besar atau lebih kecil dari angka 7. Kalau lebih besar, maka kita cari yang sebelah kirinya. Yang lainnya kita buang, tidak kita pakai sama sekali. Kemudian dari sini kita bagi lagi di sini ya. Tengah-tengahnya adalah 6. Kemudian 6 ini lebih besar dari angka 7 atau tidak? Kalau lebih besar ya, maka bagian yang kirinya. Kalau lebih besar maka bagian kanannya yang kita buang, tapi kalau lebih kecil bagian kirinya yang kita buang. Karena 6 itu lebih kecil dari 7, maka bagian ini yang kita buang, yang kesini yang nanti kita pakai. Himpunan bilangannya kita perkecil lagi menjadi sini, di sini ya. Kemudian kita bagi lagi di sini ya. Kemudian 8 itu lebih kecil dari 7 atau tidak? Kalau lebih apa? Lebih kecil ya, maka yang bagian ininya yang kita buang. Tapi kalau lebih besar yang bagian ini yang kita buang. Tapi ternyata lebih besar ya, sehingga nanti tinggal bilangkan ini saja. Dan kalau sudah tinggal 2 ya seperti ini, maka nanti himpunan bilangannya kan sudah tinggal 2 ya. Maka nanti ini kan sudah sama dengan ya. Karena nanti kita menggunakan operasi lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Ya kalau sudah sama dengan nanti kita temukan ini sebagai suatu temuan ya dalam pencarian. Di sini ada penjelasannya lebih lanjut lagi ya. Jika kita melihat gambar tadi, kita memiliki list angka yang diurutkan dengan urutan menaik dalam sebuah array. Kita ingin tahu apakah item 7 ada dalam array atau tidak. Karena array memiliki 17 item, indeks 0 hingga 16, pertama-tama kita akan menuju ke indeks tengah yang merupakan indeks ke-8 dari contoh ini. Selanjutnya, indeks ke-8 memiliki nilai 14 yang lebih besar dari nilai yang kita cari, yaitu 7. Hal ini berarti bahwa jika 7 ada dalam array ini, maka dia ada di sebelah kiri 14. Karena angkanya sudah diurutkan, jadi kita memindahkan array dari indeks ke-8 ke indeks ke-16 karena nomornya tidak boleh berada di bagian array itu. Berikutnya kita ulangi proses yang sama dan ambil bagian tengah dari bagian array yang tersisa yang merupakan elemen ketiga dari bagian yang tersisa. Selanjutnya elemen ketiga memiliki nilai 6 yang kurang dari 7. Hasilnya
Item yang kita cari ada di sisi kanan elemen ketiga, bukan di kirinya. Selanjutnya, kita akan memeriksa elemen keempat sampai elemen ketujuh dari array. Dengan elemen tengah selanjutnya, menunjuk pada elemen kelima. Nilai elemen kelima adalah 8 yang lebih dari 7 yang kita cari. Jadi, kita harus mempertimbangkan sisi kiri elemen kelima untuk menemukan item yang kita cari. Kali ini, kita akan memiliki dua item yang tersisa untuk diperiksa array dan elemennya adalah elemen keempat dan kelima. Saat kita bergerak ke kiri, kita akan memeriksa elemen keempat dan kita melihat nilainya cocok dengan 7 yang kita cari itu ya. Jika nilai indeks keempat bukan 7, fungsi akan mengembalikan false karena tidak ada lagi elemen yang tersisa untuk diperiksa. Jika kita melihat tanda panah pada gambar sebelumnya, kita dapat melihat bahwa dalam 4 langkah kita telah menemukan nilai yang kita cari. Nah, ini 4 langkah saja sudah selesai ya. Berbeda yang linear, itu kita membutuhkan sejumlah daftar item yang ada. Sedangkan kita harus mengambil 17 langkah untuk memeriksa 17 angka semuanya dalam fungsi pencarian linear dalam kondisi terburuk ya. Jadi kalau angka yang kita cari kebetulan ada di paling belakang ya, kita harus memeriksa 17 langkah ini ya. Kondisi ini dikenal sebagai pencarian biner atau pencarian setengah interval atau pencarian logaritmik. Seperti yang telah kita lihat pada gambar terakhir, kita harus membagi dari daftar awal kita menjadi dua bagian dan melanjutkan sampai kita mencapai titik di mana kita tidak dapat membuat pembagian lebih lanjut untuk menemukan item kita. Kita dapat menggunakan cara iteratif atau rekursif untuk melakukan pembagian setiap bagiannya. Kita nanti akan menggunakan keduanya. Jadi pertama-tama, mari kita definisikan pseudocode pencarian biner dengan cara iteratif ya. Jadi kalau tadi menggunakan teknik iteratif ya. Oh ini iteratif dulu ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Nah kalau iteratif nanti dicek di sini. Amid lebih besar daripada value, baiknya dikurangi 1 terus. Kemudian dibandingkan kalau lebih besar, low-nya nanti plus 1. Jika nanti di sini ditemukan ya, maka dia akan mengembalikan true. Jika ini ya sudah tidak memenuhi lagi ya, maka nilainya true. Kalau tidak ini ya, dari seluruh rangkaian pemeriksaan ini ya, jika ini ya amidnya tidak lebih besar, amidnya tidak lebih kecil dari value ya, dan masih berproses ya, maka itu nanti false. Jika kita melihat pseudocode, kita dapat melihat bahwa kita menyesuaikan rendah dan tinggi kita berdasarkan nilai tengah kita. Jika nilai yang kita cari lebih besar dari nilai yang kita miliki di tengah, kita menyesuaikan batas bawah menjadi pertengahan plus 1. Jika kurang dari nilai tengah, maka kita menetapkan nilai yang lebih tinggi sebagai pertengahan min 1. Hal ini berlanjut sampai nilai yang lebih rendah menjadi lebih besar dari nilai yang lebih tinggi atau item ditemukan. Jika item tidak ditemukan, program mengembalikan false di akhir fungsi. Selanjutnya, mari kita implementasikan pseudocode menggunakan PHP. Jadi ya, mirip dengan pseudocode-nya ya. Dengan inisiasi, low-nya dimulai dari 0. High-nya itu adalah jumlah dari himpunan angka ini min 1 ya. Jadi karena himpunan angkanya kan misalnya 7 ya. Jadi nanti ya perulangannya, high-nya ya nanti 6 lah. Karena nanti perulangan kan dimulai dari 0 ya. Jadi low 0 ya. 0 sampai high-nya ya. Kemudian mid-nya ini ya. Nah, ini pasti integer, harus pasti integer adalah low plus high dibagi 2 ya. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan ya. Jika number mid-nya lebih besar daripada yang dicari ya, maka high-nya akan dirubah menjadi mid min 1. Mid yang saat ini ya min 1. Kemudian jika nomor mid-nya itu lebih kecil daripada yang dicari, maka low-nya mid plus 1. Kemudian ini akan diulang terus-menerus dan akan diuji seperti ini ya. Kalau tidak lebih ini ya, nomor pada
mid yang dimaksud tidak lebih besar, juga tidak lebih kecil ya, artinya itu true ya. Dan ini kan perulangannya masih berputar ya. Tapi kalau tidak lebih besar juga tidak lebih kecil, tapi tidak berputar ya, pasti selalu lebih besar, pasti selalu lebih kecil ya, maka di sini tidak pernah dieksekusi dan dia hasilnya akan false. Dalam implementasinya, kita telah mengikuti sebagian besar pseudocode di halaman sebelumnya. Selanjutnya, mari kita jalankan kode dengan dua pencarian, di mana kita mencoba satu nilai ada di dalam list, dan satunya lagi yang tidak ada dalam list. Ya. Oke, misalnya kita punya angka seperti ini ya. Ini ya, 1, 3, 1, 200 ya. Kemudian kita cari 31. Kemudian di sini akan ditemukan. Kemudian yang 500 nanti karena tidak ada pasti tidak ditemukan. Seperti yang kita ketahui dari kode pencarian linear sebelumnya, 31 ada di dalam list dan seharusnya menampilkan ditemukan atau found ya. Namun 500 tidak ada dalam list dan seharusnya menampilkan tidak ditemukan. Jika kita menjalankan kode, maka hasilnya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menulis algoritma rekursif untuk pencarian biner yang juga nantinya akan berguna. Pseudocode akan meminta kita untuk mengirim argumen tambahan setiap kali kita memanggil fungsi. Kita perlu mengirim rendah dan tinggi pada setiap panggilan rekursif yang tidak kita lakukan dalam iteratif. Jadi kalau rekursif nanti seperti ini ya. Jika hack-nya lebih kecil daripada low, maka return false. Kemudian mate-nya adalah low plus hack dibagi 2, sama ya dengan iteratif ya. Kemudian jika A mate-nya lebih besar daripada value, maka return binary search A value low mate min 1. Jika A mate-nya lebih kecil daripada value, maka return binary search value mate plus 1, hack-nya tetap ya. Kemudian jika tidak dua-duanya maka return true. Kita dapat melihat dari pseudocode sebelumnya bahwa kita selanjutnya memiliki parameter rendah dan tinggi dalam setiap pemanggilan fungsi ya. Di mana nilai baru dikirim sebagai argumen. Kita memiliki kondisi batas di mana kita memeriksa apakah yang rendah lebih besar dari yang tinggi ya. Kode akan terlihat sedikit lebih ringkas ya, lebih bersih di sini bahasanya ya, dibandingkan dengan cara iteratif. Selanjutnya ini implementasinya menggunakan PHP 7 ya. Oke, sama deklarasinya ya. Parameternya seperti ini ya. Kemudian ini sama dengan pseudocode ya. Kemudian yang ini juga sama dengan pseudocode, lainnya juga sama ya. Selanjutnya kita coba gunakan ya. Itu dengan contoh data yang sama ya. Oke, dan nanti hasilnya kurang lebih sama ya. Seperti yang dapat kita lihat dari kode sebelumnya, kita mengirimkan 0 dan count numbers mid 1 di setiap panggilan biner rekursif untuk pertama kalinya. Kemudian tinggi rendah ini disesuaikan secara otomatis pada setiap panggilan rekursif berdasarkan nilai tengah. Jadi, kita telah melihat implementasi pencarian biner secara iteratif dan rekursif. Berdasarkan kebutuhan, kita dapat menggunakan salah satu dari dua pilihan ini dalam program. Berikutnya, mari kita menganalisis algoritma pencarian biner dan mencari tahu bagaimana yang lebih baik daripada algoritma pencarian linear atau spesial. Nah, ini analisisnya. Sejauh ini kita telah melihat bahwa untuk setiap iterasi kita membagi list menjadi setengahnya dan membuang setengahnya lagi secara penuh untuk melakukan pencarian. Cara ini membuat list kita menjadi seperti ini ya, n dibagi 2, n dibagi 4, n dibagi 8, dan seterusnya ya. Jadi kita dapat mengatakan bahwa setelah iterasi ke k, item akan tersisa n dibagi 2k. Kita dapat dengan mudah mengatakan bahwa iterasi terakhir ketika n dibagi 2k sama dengan 1, atau kita dapat mengatakan bahwa 2k sama dengan n.
Jadi mengambil log dari kedua sisi menghasilkan K sama dengan log N, yang merupakan kasus terburuk untuk waktu berjalan untuk algoritma pencarian binir. Berikut adalah kompleksitas untuk algoritma pencarian biner ya. Jadi nanti best time-nya ya, nanti O1 ya. Tapi worst time-nya O log N ya. Rata-ratanya ya ini ya, kemudian space complexity-nya seperti ini. Jika array atau list sudah diurutkan, hal ini lebih baik untuk menerapkan pencarian biner dengan kerja yang lebih baik. Selanjutnya, apakah list diurutkan dalam urutan menaik atau menurun, itu berdampak pada perhitungan rendah dan tinggi kita. Logika yang telah kita lihat sejauh ini adalah untuk urutan menaik. Jika array-nya adalah urutan menurun, logika akan ditukar, mana yang lebih besar akan menjadi kurang dari dan sebaliknya. Satu hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa algoritma pencarian binder memberi kita indeks yang kita temukan dari item pencarian. Namun mungkin ada beberapa kasus di mana kita tidak hanya perlu mengetahui apakah nomor itu ada, tetapi juga untuk menemukan penampilan pertama atau penampilan terakhir dari list. Jadi misalnya dalam contoh datanya ada beberapa list data yang sama. Jika kita menggunakan algoritma pencarian biner, maka akan mengembalikan angka indeks benar atau maksimum di mana algoritma pencarian menemukan angka tersebut. Namun itu mungkin bukan penampilan pertama atau penampilan terakhir. Untuk itu, kita akan memodifikasi sedikit algoritma pencarian biner yang akan kita sebut sebagai pencarian biner tree repetitif. Nah, ini pembahasannya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat gambar di bawah ya. Kita memiliki array dengan item berulang. Jika kita mencoba mencari kemunculan pertama item 2 dari array, algoritma pencarian biner dari bagian terakhir akan memberi kita elemen kelima. Namun dari gambar berikut dapat melihat dengan jelas bahwa itu bukan elemen kelima. Sebaliknya itu adalah elemen kedua yang merupakan jawaban yang benar. Jadi modifikasi diperlukan untuk algoritma pencarian biner kita. Modifikasi akan menjadi pencarian repetitif sampai kita mencapai tampilan pertama. Jadi nanti kalau contoh datanya angka 2-nya ada sebanyak ini ya, pastinya akan kita menemukan di sebelah sini. Tapi nanti kan dengan biner ya, karena dibagi dua ya, seolah-olah itu nanti dia ada di sini ya. Berikut adalah solusi yang telah dimodifikasi menggunakan pendekatan iteratif ya. Jadi nanti selain kita melakukan perulangan ya, di sini first occurrence-nya diisi dengan mid ya. Kurang lebih nanti seperti ini ya, seperti rapinya ya. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Seperti yang bisa kita lihat ya, pertama kita periksa apakah mid memiliki nilai yang kita cari. Jika itu benar, maka kita menetapkan indeks tengah sebagai kemunculan pertama. Dan kita akan mencari sebelah kiri elemen tengah untuk memeriksa kemunculan nomor yang kita cari. Kita kemudian melanjutkan iterasi sampai kita selesai mencari setiap indeks, yaitu low lebih besar daripada high. Jika kita tidak menemukan kemunculan lebih lanjut, maka variabel kemunculan pertama akan memiliki nilai indeks pertama tempat kita menemukan item tersebut. Namun jika tidak, kita akan mengembalikan main 1 seperti biasa. Mari kita jalankan kodenya seperti berikut ya. Oke. Selanjutnya kita memiliki array dengan nilai berulang ya.
yaitu 2345. Kita ingin mencari array dan menemukan posisi atau indeks di mana nilai muncul untuk pertama kalinya. Misalnya kita mencari 2 dalam fungsi pencarian biner biasa, itu akan mengembalikan ke 8 sebagai posisi di mana ia menemukan nilai 2. Dalam kasus kita, sebenarnya mencari indeks kedua yang sebenarnya memegang penampilan pertama item 2, fungsi repetitif binary search melakukan hal itu. Dan menyimpan posisi kembali ke variabel yang disebut sebagai dollar post. Kita menunjukkan output jika nomor ditemukan bersama dengan posisinya. Selanjutnya kita menjalankan kode sebelumnya dan nanti kita akan mendapatkan output kurang lebih seperti ini ya. 2 di posisi 1, 5 di posisi 16. Tampilan di atas sesuai dengan hasil yang kita harapkan. Jadi kita dapat mengatakan bahwa kita selanjutnya memiliki algoritma pencarian biner berulang untuk menemukan kemunculan pertama dan terakhir dari suatu item dari daftar yang diurutkan. Hal ini mungkin merupakan fungsi yang sangat berguna untuk memecahkan banyak masalah. Sejauh ini dari contoh dan analisis kita, kita dapat menyimpulkan bahwa pencarian biner jelas lebih cepat daripada pencarian linier. Namun prasyarat utamanya adalah listnya sudah diurutkan sebelum menerapkan pencarian biner. Menerapkan pencarian biner dalam array yang tidak diurutkan akan membawa kita ke hasil yang tidak akurat ya, karena sebagian datanya nanti akan kita buang ya. Mungkin ada situasi di mana kita menerima sebuah array dan kita tidak yakin apakah array tersebut sudah diurutkan atau belum. Selanjutnya pertanyaannya adalah, haruskah kita mengurutkan array tersebut terlebih dahulu dan menerapkan algoritma pencarian biner dalam kasus itu, ya? Atau haruskah kita menjalankan algoritma pencarian linier untuk menemukan item yang kita cari, ya? Oke, nanti itu akan kita bahas ya dalam subbab ini ya. Mencari array yang tidak diurutkan, haruskah kita mengurutkan terlebih dahulu? Ini kita bahas ya. Jadi misalnya kita berada pada situasi di mana kita memiliki array dengan n item dan mereka tidak diurutkan. Karena kita tahu pencarian biner lebih cepat, kita telah memutuskan untuk mengurutkannya terlebih dahulu dan kemudian mencari item menggunakan pencarian biner. Jika kita melakukannya, kita harus ingat bahwa algoritma pengurutan biner algoritma pengurutan terbaik memiliki kompleksitas waktu terburuk yaitu n log n ya. Dan untuk pencarian biner, kompleksitas kasus terburuknya adalah o log n. Jadi, jika kita mengurutkan dan kemudian menerapkan pencarian biner, kompleksitasnya akan menjadi O n log n karena merupakan yang terbesar dibandingkan dengan O log n. Namun kita juga tahu bahwa untuk pencarian linear atau sekuensial diurutkan atau tidak disortir. Kompleksitas waktu terburuk adalah O n yang jauh lebih baik daripada O n log n. Berdasarkan perbandingan kompleksitas O n dan O n log n, kita dapat dengan jelas mengatakan bahwa melakukan pencarian linear adalah pilihan yang lebih baik jika array-nya tidak diurutkan. Sementara kita menyimpulkannya seperti ini. Tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Mari kita pertimbangkan situasi lain di mana kita perlu mencari array tertentu beberapa kali. Mari kita nyatakan K sebagai beberapa kali dan kita ingin mencari array. Jika K adalah 1, maka kita dapat dengan mudah menerapkan pendekatan linear kita yang dibahas pada paragraf terakhir tadi. Akan lebih baik jika K lebih kecil dibandingkan dengan ukuran array yang dilambangkan dengan N. Namun jika K lebih dekat atau lebih besar dari N, maka kita memiliki beberapa masalah dalam menerapkan pendekatan linear di sini. Mari kita asumsikan bahwa K sama dengan N, maka untuk N waktu ya, pencarian linear akan memiliki kompleksitas ON2 ya.
on kuadrat ya. Selanjutnya kita memilih opsi sortir dan kemudian pencarian, maka meskipun K lebih besar, pengurutan satu kali akan memakan kompleksitas waktu n log n. Kemudian setiap pencarian akan mengambil O log n, dan n kali pencarian akan memiliki kasus terburuk dari kompleksitas O n log n. Jika kita mengambil kasus terburuk di sini, kita akan memiliki O n log n untuk menyortir dan mencari K item yang lebih baik daripada pencarian berurutan. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika jumlah operasi pencarian lebih kecil dibandingkan dengan ukuran array, maka memang lebih baik mengurutkan array dan melakukan pencarian linear. Namun, jika jumlah operasi pencarian lebih besar dibandingkan dengan ukuran array, lebih baik mengurutkan array terlebih dahulu dan kita melakukan pencarian dengan teknik biner ya. Kalau tadi tidak usah diurutkan, langsung cari dengan linear saja. Selama bertahun-tahun, algoritma biner berkembang dan muncul dengan variasi yang berbeda. Alih-alih memilih indeks setengah setiap saat, kita dapat membuat keputusan kalkulatif untuk memilih indeks mana yang harus kita gunakan selanjutnya. Itulah yang membuat variasi ini bekerja secara efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dua variasi algoritma pencarian biner, yaitu interpolasi dan pencarian eksponensial. Kita masuk ke interpolasi dulu ya. Dalam algoritma pencarian biner, kita selalu memulai dengan bagian tengah array untuk memulai proses pencarian. Jika sebuah array terdistribusi secara merata dan kita mencari item yang mungkin dekat dengan array akhir ya, maka pencarian dari tengah mungkin bukan pilihan yang baik. Pencarian interpolasi bisa sangat membantu dalam kasus seperti itu. Pencarian interpolasi merupakan perbaikan dari algoritma biner sebelumnya ya. Pencarian interpolasi dapat menuju ke lokasi yang berbeda berdasarkan nilai kunci yang dicari. Misalnya, jika kita mencari kunci yang dekat dengan awal array, kunci itu akan menuju ke bagian pertama array alih-alih mulai dari tengah. Posisi dihitung dengan menggunakan persamaan kalkulator posisi probe yang terlihat seperti ini ya. Posnya itu adalah low plus k min array low ya, dikalikan high min low ya, kemudian ARR high dikurangi ARR low. Seperti yang kita lihat ya, kita beralih dari persamaan umum mid sama dengan rendah plus tinggi dibagi 2 ke persamaan yang tampak lebih kompleks. Rumus ini akan mengembalikan nilai yang lebih tinggi jika kunci yang dicari lebih dekat ke ARR tinggi, ARR high ya. Nilai yang jauh lebih rendah jika kunci lebih dekat ke ARR rendah. Selanjutnya mari kita terapkan metode pencarian ini dengan bantuan kode pencarian biner kita ya. Ini kita coba terapkan ya. Nah ini untuk perhitungan midnya agak berbeda ya, intervalnya. Jadi cari intervalnya ya. Oke, di sini ada penjelasannya. Di sini kita menghitung dengan cara yang berbeda, meskipun membutuhkan lebih banyak langkah komputasi. Keuntungannya adalah jika list terdistribusi secara seragam, maka rata-rata kompleksitas algoritma ini adalah O log log n, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan kompleksitas pencarian biner O log n. Namun kita harus berhati-hati jika distribusi kunci tidak seragam, dalam hal ini kinerja pencarian interpolasi dapat menurun. Berikutnya kita akan mengeksplorasi variasi lain yaitu pencarian eksponensial. Dalam pencarian biner, kita mencari seluruh daftar untuk kunci yang diberikan. Pencarian eksponensial meningkatkan pencarian biner dengan memutuskan batas bawah dan atas pencarian sehingga kita tidak berakhir mencari seluruh daftar. Ini meningkatkan jumlah perbandingan yang kita butuhkan untuk menemukan elemen. Pencarian dilakukan dengan dua langkah berikut. Yang pertama, menentukan ukuran terikat dengan mencari eksponen pertama K, di mana nilai 2 pangkat K lebih besar dari item yang dicari. Selanjutnya, 2 pangkat K dan 2 pangkat K-1 masing-masing menjadi batas atas,
dan batas bawahnya. Kemudian berikutnya terapkan algoritma biner untuk 2K dan 2K main 1 terikat. Jadi ya misahkan dulu ya. Berikut kita implementasikan pencarian eksponensial menggunakan fungsi BDR Research rekursif kita ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Di sini pada langkah pertama kita mengambil langkah-langkah untuk menentukan batas. Jadi algoritma membutuhkan kompleksitas O log I. Kita harus ingat bahwa di sini I jauh lebih kecil dari N. Kemudian kita melakukan pencarian biner dengan batas 2 pangkat J hingga 2 pangkat J min 1, di mana J adalah log I. Kita tahu pencarian biner membutuhkan kompleksitas O log N, di mana N adalah ukuran list. Namun karena kita melakukan pencarian terikat yang lebih kecil, kita sebenarnya mencari 2 log I dibagi ini ya, dibagi 2 min log I min 1 ya, sama dengan 2 log I min 1 ukurannya. Jadi kompleksitas dari ikatan ini adalah log 2 log I min 1 sama dengan log I min 1 sama dengan O log I. Kurang lebih nanti kompleksitasnya seperti inilah. Terbaiknya ya tetap kalau itu di urutan pertama ya. Berikutnya menggunakan tabel hash. Tabel hash dapat menjadi struktur data yang sangat efisien dalam hal operasi pencarian. Karena tabel hash menyimpan data secara asosiatif, kita tahu di mana mencari data. Kita dapat dengan mudah mendapatkan data dengan cepat. Dari tabel hash, setiap data memiliki indeks unik yang terkait dengannya. Jika kita tahu indeks mana yang harus dilihat, kita dapat menemukan kuncinya dengan sangat mudah. Biasanya dalam bahasa pemrograman lain, kita harus menggunakan fungsi hash terpisah untuk menghitung indeks hash untuk menyimpan nilainya. Fungsi hash dirancang untuk menghasilkan indeks yang sama, untuk kunci yang sama, dan juga menghindari tabrakan. Namun salah satu fitur hebat dari PHP adalah bahwa array PHP itu sendiri adalah tabel hash dengan implementasi C yang mendasarinya. Karena array dinamis, kita tidak harus khawatir dengan ukuran array dan atau array overflow dengan banyak nilai. Kita perlu menyimpan nilai dalam array asosiatif sehingga kita dapat mengaitkan nilai dengan kunci. Kuncinya bisa menjadi nilai itu sendiri, jika itu adalah string atau bilangan bulat ya. Mari kita jalankan contoh memahami pencarian dengan tabel hash ya. Jadi kurang lebih contohnya seperti ini ya. Oke, ini perulangannya. Ini pemeriksaannya. Kita baru saja membangun array asosiatif acak sederhana di mana nilai kuncinya adalah sama ya. Nilai dan kuncinya adalah sama ya. Oke. Nilai dan kuncinya adalah sama ya. Karena kita menggunakan array PHP, meskipun nilainya dapat memiliki rentang 1 hingga 800 ya, ukuran array sebenarnya adalah dari 10 hingga 30 ya. Jika dalam bahasa lain, kita dapat membuat array dengan ukuran 501 untuk mengakomodasi nilai ini menjadi kunci. Itulah mengapa fungsi hash digunakan untuk menghitung indeks. Jika kita mau, kita juga bisa menggunakan fungsi bawaan PHP untuk hashing, yaitu string hash, string algoritmanya apa, kemudian data boolean, ini optional. Parameter pertama mengambil algoritma yang ingin kita gunakan untuk hashing. Kita dapat memilih ya, mau ini ya, MD5, SH1, SH256, CRC32, dan seterusnya ya. Masing-masing algoritma menghasilkan keluaran hash dengan panjang yang tetap yang dapat kita gunakan sebagai kunci untuk tabel hash kita. Jika kita melihat bagian pencarian kita dapat melihat bahwa kita sebenarnya memeriksa indeks terkait dengan secara langsung ya. Ini membuat pencarian kita dalam kompleksitas O1. Di PHP mungkin bermanfaat untuk menggunakan tabel hash untuk pencarian cepat bahkan tanpa menggunakan fungsi hash.
Namun kita selalu dapat menggunakan fungsi hash jika kita mau. Sejauh ini kita telah membahas pencarian berdasarkan array dan struktur linear. Selanjutnya kita akan mengalihkan fokus ke pencarian struktur data hierarkis seperti tree dan graph. Nanti tree-nya sudah kita bahas, graph-nya belum ya. Meskipun kita belum membahas graph ya, kita akan membahasnya di bab berikutnya ya. Kita akan tetap fokus pada pencarian tree yang juga dapat diterapkan dalam pencarian graph. Jadi bahasanya ada graph-nya ya, cuma nanti kita terapannya di tree-nya ya. Nah, ini pencarian tree-nya ya. Salah satu cara terbaik untuk mencari data hierarkis adalah dengan membuat tree pencarian. Dalam bab yang membahas tree, kita melihat bagaimana membangun tree pencarian biner dan meningkatkan efisiensi dalam mencari. Kita juga telah menemukan berbagai cara untuk melintasi tree. Berikutnya, kita akan mengeksplorasi dua cara paling populer untuk mencari struktur tree yang biasa dikenal dengan BFS atau Breadth First Search ya, dan DFS, Depth First Search ya. Oke, kita mulai dari BFS. Dalam struktur tree, sebuah root terhubung ke node anak dan setiap node anak dapat direpresentasikan sebagai tree. Dalam BFS, kita mulai dari sebuah node, kebanyakan node root ya, dan pertama-tama mengunjungi semua node yang berdekatan atau tetangga sebelum mengunjungi node tetangga lainnya. Dengan kata lain, kita harus bergerak ke level demi level saat kita menerapkan BFS, saat kita mencari level demi level. Saat kita mencari level demi level, teknik ini dikenal sebagai BFS. Dalam struktur tree berikut dapat kita dapat menggunakan BFS ya, seperti ini ya. Jadi kita akan melakukan pelintasan-pelintasan tertentu. Untuk tree ini, BFS akan mengikuti urutan seperti ini ya, 8, 3, 10, 1, 6, 14, 4, 7, 13 ya, sesuai ya. Sini ya, 7, 10 ya. Oh, ke bawah ini, 8, 3, 10, 1, 8, 3, 10, oh sini ya. Pseudocode BFS akan terlihat seperti ini ya, di dimulai dari MTQ ya, kemudian QNQ root, well Q, Q tidak sama dengan MT, U-nya tidak sama dengan Q di Q. For each node W that is child node of Q, U ya, kemudian Q-nya NQ ya. Kita melihat bahwa dapat dilihat bahwa kita telah menyimpan satu queue untuk melacak node mana yang perlu kita kunjungi. Kita dapat menyimpan queue lain untuk menampung urutan kunjungan dan mengembalikannya untuk menunjukkan urutan kunjungan. Berikut kita akan mengimplementasikan BFS menggunakan PHP 7. Ini kurang lebih seperti ini ya. Karena kita belum membahas graph secara detail sejauh ini, kita akan tetap mengimplementasikan BFS dan DFS secara ketat menggunakan struktur tree. Kita juga akan menggunakan struktur tree generik yang telah kita pelajari sebelumnya, tidak termasuk binary tree ya. Kita akan menggunakan kelas tree node yang sama untuk mendefinisikan node dan hubungannya dengan anak-anaknya. Jadi selanjutnya mari kita definisikan kelas tree dengan fungsionalitas BFS ya. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya tahapannya. Kita telah mengimplementasikan metode BFS di dalam kelas tree. Kita mengambil root node sebagai titik awal untuk BFS. Di sini kita memiliki dua queue, satu untuk menyimpan node yang perlu kita kunjungi dan satu untuk node yang telah kita kunjungi. Kita juga mengembalikan antrian atau queue yang dikunjungi di akhir metode. Selanjutnya mari kita tiru tree yang telah kita lihat di awal bagian ini ya. Kita ingin menempatkan data seperti tree yang ditunjukkan pada gambar dan juga memeriksa apakah BFS benar mengembalikan pola yang kita harapkan. Oke, kurang lebih nanti seperti ini ya. Kita sedang membangun seluruh struktur tree di sini dengan membuat node dan melampirkannya ke root dan node lainnya. Setelah tree selesai, kita memanggil metode BFS untuk menemukan urutan penuh traversal.
Perulangan while di akhir adalah mencetak urutan dari node yang kita kunjungi. Berikut adalah output dari kode sebelumnya. Kita telah menerima hasil yang kita harapkan. Selanjutnya, jika kita ingin mencari untuk menemukan apakah sebuah node ada atau tidak, kita dapat menambahkan pemeriksaan kondisi sederhana untuk nilai node current kita. Jika cocok, maka kita dapat mengembalikan antrian yang dikunjungi. DFS memiliki kompleksitas terburuk yaitu OV plus E, ya, di mana V adalah jumlah simpul atau node dan E adalah jumlah edge atau rusuk, ya, vertex, ya, vertex plus edge, ya, atau koneksi antar node, ya. Untuk kompleksitas ruang, kasusnya terburuknya adalah OV, ya. Graf pada BFS sangat mirip, ya, tetapi dengan sedikit perbedaan. Karena graf dapat berbentuk siklik atau dapat membuat loop. Kita perlu memastikan bahwa kita tidak mengunjungi node yang sama berulang kali agar tidak terjadi infinite loop, ya. Untuk menghindari mengulangi kembali ke node graf, kita harus melacak node yang telah kita kunjungi. Untuk menandai node yang dikunjungi, kita dapat menggunakan queue atau menggunakan algoritma pewarnaan graph. Kita akan mengeksplorasi ini bab berikutnya. Kemudian berikutnya DFS, ya. DFS atau ini, ya, ini adalah teknik pencarian di mana kita mulai mencari dari sebuah node dan menuju sedalam mungkin ke node dari node target melalui cabang, ya. DFS berbeda dengan BFS. Kita coba menggali lebih dalam daripada melebar terlebih dahulu. DFS tumbuh secara vertikal dan mundur ketika mencapai ujung cabang dan memindahkan node berdekatan berikutnya yang tersedia hingga pencarian selesai. Kita dapat mengambil gambar tree yang sama dari bagian terakhir yang ditunjukkan gambar berikutnya. Jika kita menerapkan DFS, ya, traversal nanti maka traversal akan digunakan, ya. Kita mulai dari root dan kemudian mengunjungi anak pertama yaitu 3. Namun alih-alih pergi ke 10 seperti BFS, kita akan menjelajahi node anak dari 3 dan melakukan ini berulang kali sampai kita mencapai bagian bawah cabang. Di BFS kita telah mengambil pendekatan interaktif, ya. Untuk DFS kita akan mengambil pendekatan rekursif. Selanjutnya mari kita tulis pseudocode untuk DFS-nya, ya. Oke, kurang lebih nanti seperti inilah. Kemudian implementasinya, ya. Pseudocode untuk DFS tadi terlihat mudah, ya. Ringkas sekali, ya. Untuk melacak urutan kunjungan node kita perlu menggunakan queue yang akan melacak node di dalam kelas tree kita. Berikut adalah implementasi kelas tree dengan DFS rekursif, ya. Teman-teman bisa diperhatikan saja, ya. Oke, setelah diperhatikan, ya. Seperti yang kita lihat tadi, ya, kita telah menambahkan satu properti tambahan di kelas tree yaitu visited untuk melacak node yang sudah dikunjungi. Saat kita memanggil metode DFS, kita menambahkan node ke queue. Selanjutnya, kita menggunakan struktur tree yang sama dari bagian sebelumnya dan hanya menambahkan panggilan DFS dan mengambil bagian yang dikunjungi akan terlihat seperti ini, ya. Karena DFS tidak mengembalikan apapun, ya, kita menggunakan properti kelas yang dikunjungi untuk mendapatkan queue sehingga kita dapat menunjukkan urutan node yang dikunjungi. Jika kita menjalankan program ini, kita dapat memiliki output kurang lebih, ya, seperti berikut, ya. Hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita membutuhkan solusi iteratif untuk ini. Jika kita membutuhkan solusi iteratif untuk DFS, kita harus ingat bahwa kita perlu menggunakan stack daripada queue untuk melacak node berikutnya yang akan dikunjungi. Namun karena stack mengikuti prinsip LIFO, untuk gambar graph yang kita sebutkan, outputnya akan berbeda dari pemikiran awal kita. Nah, berikutnya implementasinya akan seperti ini.
Teknik tadi terlihat sangat mirip dengan BFS iteratif kita. Perbedaan utamanya adalah penggunaan struktur data stack alih AT struktur data queue untuk menyimpan node yang dikunjungi. Tadi visited-nya ini ya, nah, ini, tree ya, menggunakan tree. Ini menggunakan stack ya, tidak lagi menggunakan queue ya. Stack itu ada di SPL stack. Teknik ini terlihat sangat mirip dengan algoritma BFS iteratif kita. Perbedaan utamanya adalah penggunaan stack tadi daripada queue. Teknik ini juga akan berdampak pada output sehingga kode tadi akan menghasilkan output 8, 10, 14, 13, 3, 6, 7, 4, 1. Balikannya ya. Teknik ini juga berbeda dari output kita sebelumnya yang ditunjukkan pada bagian terakhir. Saat kita menggunakan stack hasilnya sebenarnya benar. Kita menggunakan stack untuk mendorong node anak dari node tertentu. Untuk root node yang memiliki nilai 8, kita memiliki node anak pertama dengan nilai 3. Nah, ini nanti didorong ke stack. Dan kemudian node anak kedua dari node memiliki nilai 10 dan juga nanti didorong ke stack. Karena nilai 10 didorong terakhir, itu akan datang lebih dulu mengikuti prinsip tumpukan LIFO. Jadi pengurutan akan selalu dimulai dari cabang terakhir ke cabang pertama jika kita menggunakan stack. Namun, jika kita ingin menjaga urutan node dari kiri ke kanan, maka kita akan perlu melakukan sedikit penyesuaian pada kode DFS kita. Nah, berikut ini kode setelah dilakukan perubahannya. Satu-satunya perbedaan dari blok kode sebelumnya adalah bahwa kita menambahkan baris berikut sebelum mengunjungi node anak dari node tertentu, yaitu current children array reverse current children. Jadi nanti dibalik ya array-nya. Karena stack melakukan last in first out atau LIFO dengan membalikkan ya, kita memastikan bahwa node pertama dikunjungi terlebih dahulu saat kita membalik urutannya. Bahkan itu hanya akan berfungsi seperti queue ya. Ini akan menghasilkan urutan yang diinginkan seperti yang ditujukan pada bagian DFS. Jika kita memiliki binary tree, maka kita melakukannya dengan mudah tanpa memerlukan pembalikan apapun. Karena kita dapat memilih untuk mendorong anak kanan terlebih dahulu, diikuti dengan node anak kiri untuk mengeluarkan anak kiri terlebih dahulu. DFS memiliki kompleksitas terburuk O, OV, dan plus E ya. Di mana V adalah jumlah vertex atau node ya, dan E adalah jumlah edge atau koneksi antar node. Untuk kompleksitas ruang, kasus terburuknya adalah OV yang mirip dengan BFS. Baik, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan dapat ditangkap dengan baik oleh teman-teman sekalian ya.